Krisdayanti nangis pamer cat kangen. Jawaban dingin Aurel Hermansyah jadi sorotan. Krisdayanti kini disibukkan dengan profesi barunya. Tak hanya sebagai penyanyi, wanita yang akrab disapa KD ini kini bertugas di Senayan sebagai anggota DPR. Istri Raul Lemos ini mengundang decak kagum atas kesuksesan terpilih sebagai anggota DPR. Tapi di balik kegembiraan itu, KD mendadak curhat misterius di Instastory. Tak seperti biasa, Kade tiba-tiba membahas tentang Aurel. Ia pamer foto lawas saat bersama putri sulungnya tersebut. Kangen kakak at Aurel underscore Hermansyah. I miss you kak, seru Kade. Ia menambahkan emoticon menangis seolah sangat merindukan Aurel. Dalam chat tertulis kalau Kade mencoba menghubungi Aurel sekitar pukul 7.32 waktu Indonesia Barat tak kunjung mendapat balasan. Kade kembali menghubungi putri dari pernikahannya dengan Anang Hermansyah ini. Kak, mau minta tolong, kata Kade. Sayangnya Aurel masih tetap membisu. Ia akhirnya baru membalas chat Kade sekitar jam 10 waktu Indonesia Barat. Selain itu, cara Aurel membalas juga terkesan singkat dan dingin. Ia sempat mengaku juga kangen pada Krisdayanti. Dengan gaya bahasa khas anak muda, Aurel mengungkap tak segera membalas lantaran tengah sibuk dengan kegiatan lainnya. Miss you too, me. Sorry, me. Aku lagi make up, terang Aurel. Sebelumnya, Kade sempat membahas hubungannya dengan Aurel dan Asril Hermansyah. Kade menilai wajar jika terkadang ia dan anak kurang begitu akur lantaran tak serumah. Ya pokoknya, namanya anak yang gak serumah sama ibunya, masih suka miss gak nyambung, kata Kade, apalagi anak-anak sama papinya, apalagi anak-anak sama pipinya. Kadang-kadang Aurel bilang, aduh ngomong sama Mimi suka gak nyambung. Kade juga tetap mencoba akrab dengan Anang dan Azanti yang menghormati keduanya yang hingga kini mengurus Aurel serta Asril dengan baik. Aku dengan Mas Anang bersama Azanti sudah jadi keluarga besar, kata Krisdayanti. Kami guyub dan selaras membesarkan anak-anak. Komunikasi kami selalu baik, selalu dua arah. Itulah informasi yang datang dari Krisdayanti yang membubuhkan emoticon menangis saat mendapatkan jawaban balasan dari Aurel Hermansyah.